untuk proses-proses hukum, ya, walaupun belum ada surat resmi, kami harus minta keterangan. Nah, kalau diminta keterangan, maka saya sampaikan saya akan proaktif, saya akan datang ke sana dan tunjukkan bahwa di sini hak-hak ya dan kewajiban kita sebagai warga negara harus dijunjung tinggi-tinggi. Saya akan datang ke sana, nanti akan ya tentu kami akan proaktif. Cuma insya Allah katanya Senin pun sampai saya juga belum dapat konfirmasi, mudah-mudahan Senin setelah saya dapat pelimpahan APBD 2022.